Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini?
Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya. Oke, pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan nanti tentang matriks ya, bab awal lagi gini. Jadi pada waktu pertama itu adalah tentang program linier, sekarang bab yang terbaru yaitu tentang matriks. Tapi sebelum mulai pembelajaran, kita jargon dulu ya supaya lebih semangat belajarnya. Oke. Jargon dari SMA Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. Oke. Supaya lebih termotivasi lagi nih dalam pembelajaran matematika, jangan lupa jargon dulu dari matematika. Matematika menyenangkan. Oke, jadi setiap kalian mau belajar matematika, ingat jargon dari matematika bahwa matematika itu selalu menyenangkan, ya. Oke, karena itu adalah salah satu syarat kalian harus lebih menyukai matematika supaya kalian lebih enjoy lagi belajar matematikanya. Jadi buat bahwa matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan, bukan pelajaran yang sulit. Walaupun ya memang kadang sulit atau kayak gimana, karena itu adalah kadang imajinasi kalian bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit karena susah untuk menghitung atau dan segala macamnya, ya. Oke, anak-anak, sudah sarapankah? Siapkan alat tulisnya, ya. Nah, nanti di sini Ibu akan membahas tentang matriks. Nah, sebelum ke pembelajaran matriks, mungkin itu adalah materi yang baru kalian dapatkan, tapi nanti kesananya adalah masih berhubungan dengan pelajaran bab-bab yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari pada waktu di kelas 10, ya. Nah, matriks, nah, mungkin kalau misalkan kadang kalian mendengar kata matriks ada di film ya, ada contoh apa? Ada judul matriks ya, film. Tapi di sini bukan film kita ininya, tapi di sini adalah kita belajar tentang matriks. Nah, tujuan pembelajarannya kalian mempelajari matriks ini setelah kalian kegiatan pembelajaran ini bahwa kalian itu diharapkan bisa menuliskan permasalahan yang nyata dalam bentuk matriks. Ya, tujuan yang keduanya kalian bisa menjelaskan konsep matriks, dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian bisa menyebutkan jenis-jenis dari matriks dengan cermat. Jadi kalian harus bisa membedakan mana matriks kolom atau mana matriks baris ya, persegi ataupun selanjutnya. Nanti akan Ibu bimbing dan kalian ikuti nanti penjelasannya ya. Oke, matriks juga itu berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya matematika itu tidak akan lepas dari kehidupan kalian sehari-hari, ya. Jadi tidak hanya bukan ilmu khayal atau kayak gimana, tapi itu matematika itu adalah ilmu pasti. Oke, kita lihat di situ. Kalian silahkan lihat, jangan lupa presensinya. Ibu sudah bagikan materinya, ya. Tinggal sekarang adalah diperjelas saja bagaimana tentang matriks ya. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang ordo matriks dan jenis-jenis dari matriks. Oke. Coba kalian perhatikan di sana ada perhatikan susunan di sekitar kalian ya, sebagai contoh misalnya susunan buku di meja, susunan buku di lemari, posisi siswa berbaris di lapangan seperti pada waktu melakukan APB ya, bisa kalian bayangkan. Nah, ataupun susunan keramik lantai ya, keramik lantai yang di rumah kalian. Apabila kalian perhatikan di sana ya, kalian perhatikan di situ ada tentang bagaimana kan ada kotak-kotak ya, tentu kalian itu dapat melihat susunan seperti susunan dari baris, susunan dari buku di lemari ataupun susunan yang lainnya. Nah, susunan apabila kalian melihat susunan tersebut itu berupa pola baris atau kolom ya, tetapi kalian lebih mengenalnya kadang baris saja, padahal itu adalah susunan dari baris atau kolom kan. Nah, bentuk susunan yang berupa baris dan kolom itu akan melahirkan konsep matriks yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sebagai contoh adalah susunan angka dalam bentuk tabel. Pada tabel terdapat baris atau
kolom. Nah, banyak baris atau kolom yang bergantung pada ukuran tabel tersebut. Ya, jadi banyak barisnya itu berapa, banyaknya kolom itu berapa. Nah, ini sudah merupakan gambaran dari sebuah matriks. Sebelum kita ke definisi matriks ya. Nah, sebagai gambaran awal mengenai matriks, kalian cermati di situ ada diketahui harga tiket masuk suatu museum dapat dinyatakan sebagai tabel berikut. Oke, silakan kalian lihat. Di situ ada tabel harga karcis ya. Ada golongan hari Minggu atau libur, ada hari biasa. Nah, di sana golongan ada anak-anak, ada dewasa, hari Minggu. Untuk golongan anak-anak 5.000, hari Minggu atau libur ya, hari biasa 3.000, dewasa 15.000, harga biasa itu 10.000. Nah, kalian itu tidak akan jangan memperhatikan judulnya ya, golongan anak-anak dewasa, hari Minggu dan hari biasa, tetapi kalian coba hilangkan kepala baris dan kepala kolom. Jadi hilangkan golongan hari Minggu ataupun hari biasa. Yang kalian lihat itu adalah hanya angkanya saja. Ya. Nah, apabila dihilangkan antara kepala baris dan kepala kolom, maka akan dapat ada 5.000, 3.000, 15.000, ada 10.000. Nah, bentuk penulisan itu menunjukkan terdapat ada dua baris dan dua kolom. Nah, sehingga berdasarkan permasalahannya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa matriks itu adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Jadi bisa dalam bentuk kurung biasa ataupun kurung siku. Nah, matriks itu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Jadi diberi nama matriks itu dengan huruf kapital supaya tahu matriks itu adalah matriks A, matriks B ataupun matriks C, ya. Seperti A, B dan C. Nah, secara umum nanti bentuk matriks itu adalah ya. Di situ A11 artinya A11 itu adalah elemen matriks dari matriks A itu terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Terus A12 itu berarti baris ke-1, kolom ke-2. A13 berarti itu baris ke-1, kolom ke-3. Sampai dengan di sana kita lihat baris ya, ada dari awal dulu di situ ada matriks A M kali N. M itu apa? Kenapa jadi kali N? Di mana A itu adalah nama matriks sedangkan M itu adalah baris ya. Banyaknya baris sedangkan N itu adalah banyaknya kolom. Kita lihat mana kadang kalian itu suka kebalik mana baris dan mana kolom ya. Nah, apabila kalian lihat di sana, mana sih yang dinamakan dengan baris? Kalau baris itu seperti halnya baris pertama. Nah, elemen dari baris pertama itu adalah A11, A12, A13 sampai dengan A1N. Ya, N-nya yaitu mungkin kolomnya kolom keberapa, kolomnya berapa banyaknya. Terus baris keduanya itu A21, A22, A23 sampai dengan A2N. Sampai dengan baris ke M. Ya. Terus untuk kolom, kolom itu yang mana? Yang ke bawah. Kalau kolom itu bukan yang ke pinggir. Misalkan kolom ke-1 itu adalah A11, A21, A31. Ya, itu adalah kolom ke-1. Kolom kedua A12, A22, A32, A M2 dan begitu juga seterusnya sampai dengan kolom ke N ya, A M N. Nah, pada bentuk matriks tersebut itu akan terlihat sebagai berikut. Nah, yang pertama, banyaknya baris dan kolom matriks A itu berturut-turut adalah M dan N buah. Yang kedua, A11, A12 sampai dengan A13 sampai dengan AMN itu disebut dengan elemen-elemen matriks A ya. Jadi AMN itu adalah elemen A pada baris M kolom ke N. Nah, matriks dalam matematika adalah berkas bilangan, logo atau potongan yang berbentuk 4 persegi panjang yang disusun menurut baris dan
kolom. Nah, bilangan-bilangan yang ditemukan pada suatu matik itu dikenal dengan keadaan atau dikenal juga bagian dari suatu matrik. Ya, sampai di sini kalian paham? Oke. Nah, matrik besar biasanya itu dimanfaatkan di dalam menyelesaikan bermacam-macam permasalahan matematika. Misalnya untuk menemukan pemecahan masalah pertemuan atau pendapat linier. Transformasi linier yaitu bentuk sudut, bentuk yang sudah tidak asing lagi, transpose matrik dan fungsi linier. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah yang dinamakan baris atau kolom. Nah, ordo atau ukuran suatu matrik itu ditentukan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Kalau itu untuk ordo, ya. Maka secara umum berlaku jika matrik A mempunyai M baris dan N kolom, maka matrik A itu berordo M kali N. Atau ordo matrik A adalah M kali N. Maka dibaca AM kali N, ya, A, M kali N. Oke, untuk selanjutnya nanti akan Ibu kasih contoh bentuk matrik, apakah ordonya itu berapa, mana baris, elemen-elemennya, baris pertama, baris kedua, ataupun dengan kolom-kolomnya. Oke, untuk itu silahkan kalian yang mau ke air dulu, ya, kita lihat jeda berikut ini. Indonesiaku, keindahan Tuhan yang tergores di kanvas negeriku. Tanah kebanggaan dengan kekayaan budaya, bahasa, dan karya bangsa. 76 tahun, Indonesia terus melangkah untuk menjadi bangsa yang lebih maju. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Berkibar di luas nuansamu.
Oke anak-anak, untuk kali ini Ibu akan berikan contoh matrik ya. Jadi kalian harus bisa menentukan mana baris dan mana kolom ya. Nah, di sini ini adalah matrik A ya. Matrik A banyaknya baris itu ada berapa? Di situ banyaknya baris ada 2. Nah, kenapa banyaknya baris ada 2? Ini adalah baris pertama. Ya. Dan ini adalah baris kedua. Oke. Yang ini yang ke bawah itu dinamakan dengan kolom pertama, ya. Dan ini adalah kolom kedua. Berarti banyaknya baris 2 dan banyaknya kolom adalah 2. Kita simbolkan disimbol pakai simbol ya. Sedangkan baris itu adalah M dan kolom itu adalah N. Banyaknya baris 2 dan banyaknya kolom 2. Berarti ordo dari matrik ini adalah 2 kali 2. Tapi bukan berarti A itu 2 kali 2, 4 ya. Jadi tidak kalian kalikan di sini, artinya di sini matrik A itu mempunyai banyaknya baris 2 dan banyaknya kolom 2. Seperti itu ya. Oke, contoh yang kedua ini adalah berapa? Di sini banyaknya baris berapa? Baris ini hanya 1. Ini baris 1, kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi banyaknya kolom itu ada 3. Berarti ini ordonya adalah 1 kali 3. Banyaknya baris 1, banyaknya kolom 3. Dan ini adalah contoh dari matrik baris. Ya. Oke, yang ketiga ini banyaknya baris berapa? 1, 2, 3. Jadi banyaknya baris 3. Banyaknya kolom berapa? 1, 2, 3. Jadi banyaknya kolom 3. Berarti matrik di sini adalah banyaknya baris 3, banyaknya kolom 3, dan berordo 3 kali 3. Seperti itu ya. Nah itu kalian tentang baris dan kolom. Kalau untuk menentukan elemen-elemennya, misalkan nih, berapakah elemen dari ini apabila dinotasikan ini adalah A11, ini adalah A12, ini adalah A21, dan ini adalah A22. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan elemen dari A11 berarti berapa? 1. Ya, seperti itu. Atau elemen dari baris pertama berarti elemen dari baris pertama adalah 1, 2, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang tentang bagaimana sih tadi jenis-jenis dari matrik. Ibu tidak akan dijelaskan satu-satu ya. Jenis-jenis matrik. Oke. Ada yang dinamakan dengan matrik baris, ya. Matrik baris. Nah, contohnya jadi kalau matrik baris itu hanya yaitu matrik yang hanya memiliki 1 baris. Contohnya adalah seperti yang nomor 2. Ini aja contohnya yang sudah ada ya. -1, 0, 4. Oke. Selain matrik baris dari jenis-jenis matrik itu ada matrik kolom ya. Kalau matrik kolom itu matrik yang hanya mempunyai 1 kolom ya. Contohnya misalnya di sini aja 1, 4, 2. Nah ini yang dinamakan dengan matriks kolom ya. Terus selanjutnya ada yang dinamakan, mungkin ini tidak berurutan dari sesuai dengan materi ya, tapi sama aja. Di sini ada matriks persegi. Nah kalau matrik persegi panjang itu antara jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama ya. Misalnya matrik persegi itu matrik P. Oke, misalkan 0, -2, 4, 5, 3, 1. Nah, ini antara baris dan jumlah baris dan kolom itu berbeda ya. Jadi ada matrik persegi panjang. Nah, beda lagi kalau ini persegi panjang ya, biar bisa membedakan. Matrik persegi panjang dan ini adalah matrik persegi.
atau bisa disebut dengan yang kalau matriks persegi itu, jadi antara baris, jumlah baris dan kolom itu sama. Contohnya adalah seperti halnya ini, matriks C, seperti itu. Dan ada lagi matriks diagonal. Kalau matriks diagonal itu adalah ya, matriks diagonal. Nah, kalau diagonal itu berarti bagaimana? Nah, kalau matriks diagonal itu misalkan di sini adalah matriks T ya, bebas saja. Nah, kalau matriks diagonal itu bagaimana kalau matriks diagonal? Jadi kalau matriks diagonal itu yang berordo N dikali N dengan semua elemennya itu di luar diagonal utamanya itu adalah 0. Jadi misalkan gini nih. Diagonal utamanya misalnya ini contohnya ya 2. Terus diagonal utamanya 0, 0. Ini 0 misalkan 1, 0. Di sini 3, di sini 0 ya. Jadi selain dari diagonal utamanya itu 0. Ya. Nah, ada lagi ada matriks persegi ya, ada matriks diagonal, ada juga matriks segitiga atas, segitiga bawah dan selanjutnya ya. Itu adalah jenis-jenis matriks, silahkan kalian pelajari. Untuk selanjutnya nanti minggu depan itu adalah tentang operasi matriks ya. Jadi Ibu sampaikan untuk hari ini yaitu tentang bagaimana definisi dari matriks ya. Terus ordo dari matriks, baris dan kolom itu apa dan jenis-jenis dari matriks. Oke. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya, karena ini masih dari awal-awal saja ya, hanya pengertian dan berbagai macam jenis-jenis dari matriks ya. Oke, untuk apabila belum jelas nanti silahkan kalian diskusikan di EduLearning. Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.